Syukurlah, diagnosa dokter, sakit Pepe bukan sakit yang teramat parah. Cantik belum? Dandan belum? Udah, makan lontong. Udah dandan belum? Gue makan lontong, mah. Udah makan lontong dan gini aja. Gini aja, udah tuangnya. Biarinlah jelek ya. Pengen. Ya, mau siap-siap? Siap. Tapi emang gak usah bawa ini. Ada bedanya. Sama, gak usah bawa ini ya. Bisa gak jalan, mah? Aduh, gendong. Mak gendong sama Ayu. Wah, ngaco nih. Mak minta gendong. Bang ini jangan bawa ini. Bisa dong. Cobain jalan. Coba dulu sama Mak. Coba dulu bisa lari. Iya, cobain. Bisa gak? Sama Ayu dipegangin, Mak. Iya, apa? Ya, keluar bareng-bareng aja yuk, Teh. Emak nyerah. Nggak bisa jalan kalau nggak pakai tongkat kayunya. Ntar dulu ya, Mak. Ntar dulu. Mak, nggak usah pakai itu. Pakai ini aja yang baru dari Ayu ya, Mak. Itu udah jelek. Makanya Ayu suruh Mak nggak usah pakai yang itu lagi. Jadi mau pakai ini. Buat Mak baru Ayu. Buat Mak ya, Mak. Makasih ya banyak itu. Makasih ya, Mak. Aku seneng lihat Emak lebih nyaman dengan tongkat barunya. Gelisah nungguin Teteh diperiksa. Mak, kalau tiap hari Mak suka lihat si Teteh kumat, Mak gimana sih rasanya? Agar ini takdir. Mak perih. Jadi Mak ngerasain liar. Pusing. Mikirin Teteh. Sekarang Teteh udah di sini. Kita bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah, Mak. Dengan tembus. Adina tembus lagi. Ketegangan otot-otot kepala gitu ya. Kasih obat aja. Tapi yang penting itu selain obat juga aktivitas sehari-hari harus diperbaiki. Syukurlah diagnosa dokter, sakit Teteh bukan sakit yang teramat parah. Kata dokter, Teteh nggak perlu dirawat di sini, nggak perlu diopname, dikasih obat. Tapi Teteh harus makan teratur, pagi, siang, malam, jangan terlalu capek, jangan tidur-tiduran terus. Teteh nggak apa-apa, Mak. Nggak kenapa-kenapa. Ya, dalam beberapa hari insya Allah Teteh bisa sembuh. Beli minum dulu. Assalamualaikum. Sepi nih warung. Mak, gak ada kan ini yang punyanya kan ya? Gak ada yang punyanya. Malu mau minum sini gak ada yang punyanya, mau buat sendiri. Ah, ngapain malu, Mak? Ini nih, Mak. Mak, lihat sini, Mak. Ini warung ini tuh punya Mak. Bapak, punya Mira, punya Teteh. Jadi Mak sekarang gak usah sedih lagi ya, Mak. Ada pekerjaan di sini. Ini lihat dong, Mak.